Yang saya persoalkan, tiba-tiba presiden bicara di televisi. Presiden mengecam FPI anarkis, FPI mempermalukan Islam, FPI mencederai Islam, dan seterusnya. Saya tidak marah. Presiden memarahi FPI, silakan. Presiden mau jawab FPI, silakan. Presiden mau tegur keras FPI, silakan. Tapi presiden mesti adil menegurnya. Kalau FPI yang minta ditutup tempat pelacuran ditegur, lalu tempat pelacuran di Kendal yang operasi bulan Ramadan, kok presiden gak tegur? Mestinya tegur dong dua-duanya. Hei tempat pelacuran, kenapa kau masih buka sampai bulan Ramadan buka? Hei Kapolda Jawa Tengah, hei Kapolres setempat, ada apa tempat pelacuran buka di siang hari bulan Ramadan? Mestinya presiden marah dong. Setelah itu presiden tegur, hei FPI, kalau ada tempat pelacuran yang buka, kau jangan main hakim sendiri, kau jangan main pukul, awas. Kalau FPI begitu, kami tindak. Kalau begitu cara bicara presiden, saya terima. Ini enggak, pelacurannya presiden diem. Ya. Giliran FPI-nya ditegur, FPI mesti begini, FPI mesti begitu. Nah pelacurannya kenapa ente diem? Baik, FPI salah karena ingin menutup tempat pelacuran saudara tanpa izin pemerintah. Baik, katakan FPI salah. Lalu yang membuka tempat pelacuran, apa mereka tidak salah? Catat baik-baik saudara. Di Indonesia ada undang-undang human trafficking, perdagangan manusia. Dan itu juga undang-undang internasional yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di dalam undang-undang human trafficking, undang-undang perdagangan manusia, salah satu yang dilarang adalah pelacuran. Jadi kalau ada negara yang membiarkan pelacuran, berarti negara tersebut dianggap melakukan perdagangan manusia, melanggar hak asasi manusia internasional. Kalau FPI salah di bawah karena dianggap menghakim sendiri, presiden lebih besar kesalahannya. Karena membiarkan pelacuran yang sudah dilarang oleh undang-undang nasional maupun internasional. Nah, kan ini negara hukum, saudara. Kita mesti bicara berdasarkan hukum. Nah makanya begitu beliau bicara, saya lawan. Saya jawab. Saya minta pertanggungjawaban. Baik, kau mau bubarkan FPI silakan. Tapi kami minta bubarkan semua pelacuran di Indonesia. Jangan FPI bubar, pelacuran ente piara. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi adil, adil saudara. Kalau adil enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Saya enggak pusing kok. FPI mau dibubarin saya enggak pusing. Enggak, saya enggak pusing. Karena FPI hanya organisasi, alat juang, bukan tujuan. Tujuan kita adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ada FPI, enggak ada FPI, amar ma'ruf nahi munkar wajib untuk kita perjuangkan.